Diduga mengantuk dan hilang kendali, sebuah truk pengangkut ayam oleng dan seruduk truk tronton muat minyak. Akibatnya, sopir dan kernet truk ayam mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro Kota, Selasa 17 Januari sore. Sopir truk tronton Nur Hadi mengungkapkan, dari jarak kurang lebih 200 meter truk pengangkut ayam tampak hilang kendali atau oleng, sehingga melebihi garis marka jalan. Kemudian dirinya berhenti untuk menghindari truk tersebut. Lebih lanjut, pengemudi truk tronton Nopol H1756AE itu menambahkan, saat dirinya mau berhenti untuk menghindar dari truk tersebut, ternyata sebelah kiri ada pengendara motor merek Beat. Motor tersebut juga berniat menghindari truknya dan akhirnya menabrak pohon yang ada di trotoar jalan tersebut. Sementara itu, hal senada dikatakan oleh Ibnu, pengemudi motor asal Kecamatan Kapas, Bojonegoro, mengaku kalau sopir pengangkut ayam itu diduga mengantuk. Pasalnya dari timur nampak sudah oleng dan melebihi marka jalan sehingga akhirnya nubruk truk tronton ini. Perlu diketahui, kedua korban atau sopir dan kernet truk ayam yang diketahui bernama Rituan Arif dan Joko saat ini dilarikan ke RSUD Sosodoro Jatikusumo untuk mendapatkan perawatan medis. Ini kok mas, ngeblong, ngantuk mungkin. Oh, yang truk besar ini? Iya, yang truk ayam ini kok. Akhirnya ayam. Sing truk ini dihindari lah. Pas kalau disampingi akhirnya kulong ya, kitutan kena. Truk ayamnya ngantuk kelihatan ya pak kondisinya. Iya, akhirnya terus ngeblong nganan, kan soalnya dari timur. Motong marka ya? Nah, ini dari timur apa dari mana? Kalau dari barat, sami sama truk ini.